Jala kita lepaskan kemudian dalam waktu 30 menit pemirsa atau 45 menit nanti kita akan tarik, karena kalau terlalu lama ikan sangkut, ada ikan besar itu kan makan ikan kecil yang di jala itu, akan koyak jalannya. Isi dulu. Ini ada ambil ikan. Ini peralatan kita bawa. Ini untuk apa? Apa? Cabut ikan. Oh, cabut ikan. Airnya jernih pemirsa. Ini kalau mandi di sini, jangkarnya sudah dilepaskan, airnya pun jernih misalnya ya. Kan dulu misalnya kotoran-kotoran yang biar keluar. Ini pemirsa, jangkar kita ini. Ini ada lampunya, lampu. Ini talinya tadi pemirsa. Ayo, jangkarnya bisa lepaskan. Bawah itu batu, terus kemudian ada spot. Berarti tidak tak dalam ya ini ya? Dalam juga, tapi ini oke ya. Oh. Hari ini untuk penariknya kita tengok nanti. Ada mesin penarik ini bisa itu ya manual. Ada mungkin cara kerjanya kita nanti kita tengok misalnya. Jala kita lepaskan kemudian dalam waktu 30 menit pemirsa atau 45 menit nanti kita akan tarik, karena kalau terlalu lama ikan sangkut, ada ikan besar itu kan makan ikan kecil yang di jala itu, akan koyak jalannya. Ini ada ambil ikan. Ini peralatan kita bawa. Ini untuk apa? Pak? Cabut ikan. Cabut ikan.
jari jatuh kan? Iya, kita untuk panjang atau pendeknya itu macam ini boleh di adjust. Kita sama maksudnya sana jari cari ikan gitu. Pak Bunda. Pak Bunda itu. Tengok ke kemuri lari ya. Ya. Yeah. Air ini jernih, bisa. Kalau mandi di sini,